guys, sekarang kita mau coba ini untuk TV merek Coca. Ini kita baru saja buka tadi, kita setting dulu ya untuk bagaimana cara menghidupkan. Jadi tombolnya mungkin berbeda dari tombol lain ya. Sini ada Netflix, Google Play, YouTube, banyak sekali fiturnya, beda dengan TV biasa. Mari kita lihat. Kita ikutin gambar yang ada di TV-nya. Sini ada tombol yang warna ini. Kita arah kanan. Arah kanan kita bisa pilih bahasa Indonesia, Inggris, Melayu, Spanyol, Prancis, dan lain-lain. Nextnya sebelah kanan, arah kanan. Oke. Siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat. Ini juga bisa melalui perangkat handphone. Handphone itu bisa langsung koneksi dengan TV tersebut. Oke, lanjut. Ya, di sini bisa nyatakan cepat, tinggal sebelum kita mau koneksi dengan Google, langsung saja buka aplikasi handphone kita, lalu ditekan suara ini, ngomongnya oke, Google, siapkan perangkat saya. Ya, di sini langsung bisa masuk ke handphone. Berikutnya mencari perangkat. Ini membutuhkan koneksi yang bagus. Kebetulan ini koneksi saya kurang bagus. Nah, di sini nanti kita ada kode verifikasi antara handphone dan televisi. Berikutnya, ini kan kodenya CKRIR, dengan televisi itu sama, CKRIR. Oke, berikutnya ini kita lewati saja kalau tidak mau mengakses dengan handphone. Ini kan ada jaringan WiFi. Nanti kalau sepertinya ada WiFi-nya di sini bisa dicari. Bisa dicari di sini WiFi. Ini cara untuk menyambungkan TV ke WiFi. Berhubung WiFi-nya belum tersedia, kita balik lagi, tekan tombol lewati. Ini ada beberapa fitur yang ada di televisi Anda. Memperoleh aplikasi dari Google. Next, tes ke TV Anda. Next, dengan perangkat yang dengan Chromecast, Anda dapat dengan cepat melakukan cast foto, video, musik dari ponsel langsung. Oke, nanti bisa dites. Perizinan lisensi menggunakan pengguna akhir. Pembelian ini terutama berisi pernyataan
mengenai spesifikasi penggunaan perangkat lunak. Mohon diklik detail untuk membaca dan memahami item di dalam perjanjian. Oke, berikutnya saya setuju. Pilih modus rumah atau toko. Saya ini berada di rumah. Negara, silakan memilih negara Anda. Negara kita Indonesia Raya. Kode pos 45458. Oke, ini mungkin untuk mengantisipasi sumber TV apa ya saya itu? TV ini mungkin pindai arah kamu antena dahulu. Mulai pindai salah sekarang. Oke. Ini untuk saluran televisi buka. Ini untuk saya sudah memasang tadi USB yang ada di dalamnya. Coba kita buka. Penyimpanan internal. Ini bersama internal. Apa ya? Internal. Ini yang ada di USB saya. Gambarnya jernih banget. Ini kualitas 4K. Suara jernih, suara juga bagus. Next ke video berikutnya. Gambarnya luar biasa, jernih banget. Beda dengan televisi biasa, ini emang spesifikasinya bukan 1080 lagi, 2060. Thank you.
musik yang selalu ditunggu-tunggu dengan menghadirkan musisi berkualitas Indonesia. After Hours Music bersama TV. Jumat 25 Maret 2020. Saya menggunakan TV satelit ya. Di Aluka ini harus harga tiket Rp250.000. Ini untuk setelan TV ya, kita menggunakan api. Soalnya ini remote ada dua. Nanti kita menggunakan ini kan untuk remote TV, ini remote untuk satelit pemancar. Tidak bisa berfungsi. Cendol. Oke, begitu saja video dari saya untuk settingan TV OOCA 55 inci. Oke, dadah.